Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Mebeng Alam Mesra. Hari penggambaran hari ini 19 hari bulan. Berapa? 12 hari bulan. Aduh, awal pula. 12 hari bulan 1 2024 jam 3.27 PM. Nah, kenapa kita nyatakan? Ialah mudah-mudahan video ini menjadi kenangan ada tarinya. Jadi alhamdulillah kita ada satu perkongsian, rentetan perkongsian dari part 1 hari itu, yaitu Pajero enjin 4D56U. Ini di sebelah kita. Enjin ini baru overhaul. Siapa yang terlepas part 1 mungkin boleh sedikit jadi refresh. Ini part 1. Lama kita tidak kongsi, saya sibuk. Akan tunjukkan minyak hati dan naik sebabkan handpump tidak boleh tahan minyak, betul? Setelah kita tengok handpump tidak ada isu. So, Mas. Nah, jadi sekarang ini dan setelah injector ni dia punya tekanan tadi. Nah, ini kita tengok siapa perasaan tengok. Bila kita tengok ni tim satu. Okey. Alamak. Sorry. Aduh. Masih punya apa? Mana dia? Intek bunyi tu halus mulus. Nah, ini halus ah. Ini tengok nampak tangan buku saya tersangkut ni. Nah, macam mana bunyi ketukan tu tidak kuat. Sekali lagi, yang ini kita akan ganti satu batang. Nah, yuk kameramen, kasih hold dulu sekejap saja. Hack dia. Di blok enjin tu, maknanya ripiston ada free sudah. Jadi kalau kita tengok ada ini part 1 kan. Bunyi itu kem dalam bunyi. Walaupun kita sudah inject high pressure dan baru ganti kalau kita nampak piston di dalam sebabkan haus. Jadi kalau kita tengok di sini, kita tengok kita akan ke sini, ini tuh kita punya ayat itu. Oke, kalau kita nampak piston nomor 1, 2, 3 semua bunyi. Piston nomor 2 yang paling ketara dia punya ring. Ya. Ini di sekejap saya kasih dekat dulu saya punya mic. Oke. Itu satu, piston nomor 2, coba piston nomor 3. Oke, piston nomor berapa lagi? Piston nomor 1 dan 4. Terusin. Oke. Semua ring itu bunyi. Piston nomor 1 lagi teruk piston nomor 4 pun bunyi juga. So, oke, jadi alhamdulillah sebelum kita membahas lebih lanjut, kita sudah bongkar sepertinya apa-apa pekerjaan seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. So, apa yang kita bongkar sekarang ini adalah di hadapan kita ini enjin Pajero 4D56, di mana kita sudah susun dia. So, kita akan fokus kepada enjin bunyi-bunyian saya sebab faktor orang ini datang, satu susah mau hidup, yang kedua bunyi-bunyi. Jadi bunyi yang dalam part 1 itu kita sudah nyatakan dia ada bunyi kan, semua piston dia. Jadi kita mau tahu kenapa dia bunyi. Salah satu adalah sebab ring piston yang sudah haus, yang kedua disebabkan oleh lainnya sudah makan lah. Kenapa lainnya boleh makan? Boleh disebabkan juga oleh minyak mungkin tidak cukup, jadi ataupun lambat sebis minyak hitam. Oke, di sebelah kiri saya nih, kalau kita menghadap kamera, sini adalah piston nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan sini nomor 1. Di mana permulaan timing belt, disitulah dia kira nomor 1. Oke, jadi saya pakai laser lah kan. Oke, saya pakai laser. Oke, ini laser saya ini merah lah kan, merah kan. Ya, merah nih, kenapa tidak nampak? Mula sudah dia low bed. Oke, kalau kita nampak kameramen kasih flash dia, flash. Oke, ini pistonnya nomor 1. Kita nampak calar tuh, kameramen boleh nampak calar tuh. Nah, kasih flash dia dekat sikit sekali, boleh nampak kah? Tadi melawan cahaya. Ini nampak nih, calar. Ini calar dia liner dia. Ini calar. Tuh. Dia punya liner calar kan? Oke, kita nampak dia calar nih. Tuh. Piston nomor 1 calar. Yang ini piston dia. Kita tengok dia punya piston ring, kita sudah buka sana. Kameramen boleh ke sana. Saat piston nomor 1. Oke, kita nampak dia calar. Calar. Ini dia punya ring. Piston nomor 1 dengan 2 sudah terbuka. 3, 4 kita tidak buka. Calar. Dan kita tengok piston nomor 1 juga. Selain daripada lainnya calar, kau tengok ini blok pun habis. Dia punya head ini habis sudah. Dia makan sudah ini piston dia. Ini kita piston terpaksa ganti juga. Ini matilah ini. Lagi tinggi kosnya. Ingatkan lainnya saya makan. Rupanya dia kikis lagi nih. Astagfirullah. Aduh, ini piston nomor 1 dia makan. Kameramen boleh nampak kah? Jelas kah dia punya ini? Takut
pantulan dia nih, makan. Ini pun dia makan sikit, tapi ini yang ketara dia makan dalam. Jangan makan dalam, bahaya. Makan luar boleh. Ini nampak nih, makan dalam sudah dia. Ini nampak nih, dia makan. Jadi ini tidak boleh kita nih, terpaksa ganti piston dia. Biasa kami pernah obol tuh hari, piston jarang makan. Lainnya makan, ring saja kita ganti, lainnya kita tukar. Ini alamak, kalau sudah begini macam mana nih? Tetap dia bunyi berdengar, knocking lagi nanti nih, bunyi menari-nari lagi di dalam. Nih, ini kalau sudah begini nih, anda tahulah, kena ganti juga lah, tidak boleh nih. Kena ganti juga head punya piston. Ya, lepas itu kalau kita nengok piston nomor 2, sebab kita tengok di part 1, semua bunyi-bunyi. Kebanyakan dia jam, tapi yang ini tidak makan juga, mungkin boleh dipakai balik lah untuk head dia, cuma halus-halus manja mungkin lah lemak. Macam mana halus-halus manja nih? Jap, saya tengok dulu. Ini masih boleh-boleh ya, kita tengok nanti macam mana keadaan dia. Kalau dia sangkut kuku tidak boleh. Ini masih boleh-boleh lah. Kita tengok dia punya lainnya di sini. Lainnya di blok. Kameramen boleh fokus dalam. Ini kita punya tidak terang. Ada calar-calar halus, calar-calar manja. Ini mungkin ini lainnya tidak kisah kalau dia calar. Sebab kita memang akan bawa ke engineering tukar lainnya baru. Yang kita risau itu piston tuh. Kalau dia calar kena ganti. Nanti kerja sia-sia saja. Ini ada calar-calar halus. Memang dia makan. Oke, kita tengok piston nomor 3. Ini piston nomor 3 dulu. Kita tengok sini piston dia. Itu lainnya dia nanti. Ya tengok dia. Kebanyakan dia piston nomor 3 macam oke juga lah. Saya nampak dia ada calar-calar manja saya. Cuma ada berlaku sumbat-sumbat di minyak dia ini lah. Tapi ini kita akan bersihkan saja. Yang penting jangan dia makan. Jangan dia calar saja. Kalau calar, nah, tidak ada harapan. Kena ganti juga satu biji. Kalau ada orang jual satu biji, biasanya kita ganti 4 terus. Kalau dia banyak yang rosak, 3 rosak, 1 bagus, bagus ganti sekali lah. Kalau ada calar juga. Oke, nomor 3, nomor 2 ini macam oke, boleh pakai. Yang nomor 4, kita tengok nomor 4 nih. Nomor 4 nih macam nih. Nah, ini sudah dibersihkan oleh orang saya. Dia pergi brush. Saya bilang tadi jangan dulu kasih bersih. Dia pergi gosok-gosok sudah. Jadi nampak bersih ya. Ini bukan begini. Pentingnya warnanya begini. Hitam semua nih. Orang saya terlampau rajin. Belum saya suruh, dia sudah bikin. Sepatutnya kita buat penggambaran dulu untuk memperlihatkan. Dia punya situasi sebenar. Ini kalau udah gosok, orang tak nampak. Abaikanlah. Yang penting jangan ada calar. Kalau calar habislah. Jangan calar. Jangan ada calar. Kalau nampak ini enggak juga. Mungkin tengoklah kalau ada satu biji. Ganti satu biji. Oke, kita tengok dia punya lainnya di sini. Ada calar-calar manja. Kalau tengok sini ada calar-calar manja. Ini nampak di kameramen. Ini di laser saya nampak nih. Tuh. Nih. Ini calar. Ini lainnya kalau dia calar tidak ada masalah. Jangan dia kasih calar. Dia kasih makan lagi tuh head piston macam ini. Ini head piston sudah makan. Tidak boleh lah. Apa boleh buat nih. Tidak boleh buat apa-apa sudah nih. Ini kena ganti juga nih. Nah, makan habis. Ini kenapa dia makan? Misalkan ring sudah jam. Bila sudah jam ini, dia akan menari-nari lagi dalam tuh, goyang-goyang begini. Macam dalam part 1 tuh. Bila kita buka, memang makan sudah dia punya piston. Jadi no choice lah. Jadi itu yang isu perbahasan yang mengenai blok dan piston dia. Dan kita, saya rasa di part 1 kita sudah beritahu ada makan nih. Ini kameramen boleh nampak sini. Ini part 1 ada kita beritahu. Ini pun terpaksa ganti juga. Lagi tinggi kosnya lagi. Kena ganti, banyak kena ganti. Ini makan. Ini kontot dia nampak nih. Tengok tangan saya. Di part 1 boleh nampak. Tuh. Nah, nampak nih. Kameranya boleh nampak kameranya. Saya tidak pasti ya. Nih. Dia makan. Coba tengok yang lain tuh halus. Nah. Kuku pun tak sangkut. Ini nah. Sangkut. Tuh nampak. Sangkut. Sangkut nih tangan saya nih. Nih. Habis dia makan nih. Itu yang kedua yang isunya. Yang semua makan-makan nih. Oke. Kita masuk ke part yang ketiga yaitu kransap. Kransap kalau saya tengok dia ada calar-calar halus saja. Kalau saya semua yang ini makan dia punya oil seal flywheel. Kameramen ke sini tengok laser tuh. Ini laser ini kita akan bawa pergi polis lah. Mungkin kransap ini boleh dipakai balik. Mungkin ada juga calar. Saya tengok ya. Cuma ini barang saya tengok dia tidak nih. Ada calar-calar manja lah. Tengok kalau mak ini sangkut kuku sudah nih. Ini sangkut kuku sudah nih. Nah, kita tengok lah kalau boleh dipolis kita polis. So ini kalau diesel ini kita pergi potong, nah tidak digalakkan nanti patah lagi dia. Sebab diesel punya tekanan terkuat. Jadi kalau boleh kita ganti second hand saja. Kalau ada, kalau dia boleh dipolis, dipolis. Tidak digalakkan potong. So, kalau kita tengok konrot, oke juga. Ya, konrot bearing dia yang seterusnya kita ganti juga. Ini kereta baru obohol lah. Kan saya bilang tadi general obohol. Baru juga general. Jadi saya pun tidak tahu. Orang general obohol ini lainnya dia orang tukar kah? Ataupun saya pun tidak pasti kalau lainnya pun orang ada tukar.
Tapi kalau sudah tukar lainnya, ring piston kenapa? Dia makan lagi badan dia tuh. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Kalau dia betul-betul tukar, ini, aduh, ini dia sudah gosokan ya. Udah saya kasih bersih, tapi yang makannya tuh, nggak boleh ya. Kalau lainnya sudah ganti, mustahil dia jadi begini. Mustahil dia ada free play. Nah, oke. Okay? Jadi, saya rasa itu yang ketiga. Yang keempat yang kita mau bahas, di yang lain-lain ini saya rasa di part 1 kita sudah bahas. Tidak terlampau banyak kita bahas untuk part 2 ini. Lebih kepada menjawab persoalan bunyi-bunyi itu datang dari mana. Jadi kalau kita nampak high pressure nih, common rail pipe. Saya tengok tiada juga isu di sini, semuanya bagus. Cuma banyak betul begam-gam ini. Coba kameramen sini. Memang betul-betul kereta ini baru saja di overhaul. Tapi dasar saya baru 1 bulan ke 2 bulan ke alam. Jadi insyaallah kita sama-sama berdoa supaya kita punya perjalanan untuk buat benda ini berjalan dengan lancar. Ya, cuma yang penting dia punya pengeras tu kuat lah. Kalau pengerasnya tidak kuat, itu jadi lambat tu. Nah, itu biasalah sebab kita nak antar engineering perlu kos. Jadi bila pengerasnya kurang, jadi lambat-lambat sudah dia. Okay, injector pun kita akan bawa servis sebab injectornya kalau kita nampak, kita tengok injector dia. Injector ni kita ni. Kita tengok injector dia. Kita akan banyak-banyak kotoran di sini, tapi orang saya pergi sudah gosok-gosok. Ini kita pergi servis juga. Sebab kita tidak mau nanti kereta ini hidup tapi macam helikopter. Ini pun ni kalau tengok kameramen dapat sini, kita tengok banyak kelada-kelada yang kita akan cuci, antar ke specialist injector punya. So ini kita nampak dari segi ini pun sama, kita cuba untuk servis lah. Jadi ini antara benda yang kita akan buat. Jadi dia menghasilkan bunyi ketukan ketika hidup, boleh juga punca daripada ini, kita sudah bahas di part lain. Jadi saya rasa yang itu sepat yang seterusnya bagian high pressure pump pun kita sudah selesai. Sudah ini second hand baru, kita sudah hidup tuh hari di part 1. Turbo saya rasa tiada isu juga. Saya tengok dia punya blade. Saya tengok dulu. Memang ada patah atau tidak? Nah, ini macam turbonya masih oke. Okay. Ya, masih jalan. Ya. Nah, kameramen boleh dekatkan dapatnya. Tuh. Jangan dia kita pusing di sini untuk jalan. Nah. Sensenya kameramen sini pusing sini. Oke. Okay. Situ jalan, sini pun mesti ikut jalan. Saya pusing jalan. Nah, jalan lah. So turbo macam tiada isu lah. Turbo tiada isu. Oke, okay, jadi saya rasa turbo ni macam Navara punya pun ada juga. Sama dengan NTN. Macam Navara pun sama, lebih kurang. Alam-alam, kita tidak bahas mana yang kita tidak buat, jadi kita bahas mana yang kita buat saja. Dari yang seterusnya, tak kutah yang keempat berapa sudah. Water pump. Water pumpnya pun macam oke okay juga. Pun tidak pasti kita buka dulu kalau dapat. Kalau ada linki kita tidak dapat buka. Water pump ni boleh pakai balik. Kita tengok dia punya blade. Oke, okay, dia punya head. Setakat ni kita akan hantar job engineering. Kita untuk cek test leak saja, bukan kita mau potong. Kalau potong nanti tambah pendek, tambah tidak ada tenaga sudah kereta ini. Tapi kalau dia bengkok, pas salah potong. Itu ikut engineering lah. Kami ini pomen saja. Jadi insya Allah sekiranya video ini bagus, mohon maaf kalau panjang ataupun agak kalut kan. Jadi kalau kita tengok ini keadaan engine dia kita sudah buka. Ya. Jadi sekiranya video ini memberi sedikit manfaat untuk part 2 ini lebih kepada bongkar. Bunyi-bunyi itu datang dari mana? Bunyi-bunyi itu datang daripada head piston yang sudah makan. Kenapa dia boleh makan ring piston sudah jam? Kenapa boleh jam? Mungkin banyak faktor lain. Mungkin sebabkan minyak tidak naik, mungkin minyak tidak jaga, mungkin juga ajalnya sudah sampai. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Insya Allah sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share lah. Share dengan kawan-kawan agar kita menjaga kereta kita. Minyak diesel ini dia punya kunci, tidak kisahlah kalau kereta petrol pun begitu juga, minyak hitam kena jaga. Dan juga yang kedua tuh memandu tuh janganlah. Ya, jangan memandu macam kala judi. Ya, kalau memandu cara kala judi kan tekan habis. Dia tahu ada warranty overhaul, dia terus tekan. Nah, kita takut juga begitu. Namanya baru operation. Macam kita lah jahitan belum sembuh, jangan dipaksa itu kereta. Kasih running itu besi semua sebati dengan minyak. Tukar 1 kali, barulah kita. Kalau kita mau linjan itu kereta, kalau linjan lah. Tapi kalau dia baru fresh, jangan dilinjan dulu. Kasih sebati dulu. Ini sekadar tips sebelum saya akhiri video saya. Oke, itu saja sekadar teguran untuk diri saya, bukan pandai. Tapi sekiranya video ini bagus, kasih share-share. Jangan simpan di telepon Anda. Secara ramai lagi berengkali orang lain di luar tidak tahu tentang penjagaan engine, menjagakan kos lagi tinggi. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.